Rencana kenaikan tarif Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah bagi wisatawan domestik mendapat tanggapan beragam dari para pengunjung. Para pengunjung mengaku keberatan jika nantinya harga tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal. Beginilah suasana destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Pada minggu siang tampak para wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia menikmati Candi Borobudur. Mulai dari berfoto keliling Borobudur dengan menaiki andong hingga mobil listrik. Meski demikian para pengunjung mengaku keberatan jika nantinya harga tiket Candi Borobudur naik menjadi Rp750.000 seperti yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada hari Jumat yang lalu. Kalau sebagai pengunjung cuaca sibuk kayaknya lebih agak malas sih mas, kayak gitu. Cuman wisatanya kan takutnya semakin berkurang kayak gitu. Cuman kalau cuaca sibuk hanya kemahalan deh. Kalau hal senada juga diutarakan wisatawan dari Balikpapan. Menurutnya dengan harga Rp750.000 dinilai memberatkan pengunjung, terlebih untuk pengunjung rombongan. Nggak setuju lah, karena kita merasa orang Indonesia, orang domestik harusnya dispesialkan dibandingkan orang WNA. Kalau WNA mungkin ya masuk di akal karena kan mereka datang ke tempat kita. Kalau untuk kita kayaknya sangat nggak masuk di akal sih kan. Seperti diketahui, pada hari Jumat yang lalu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan nantinya tarif Candi Borobudur akan dikenakan tarif Rp750.000 untuk wisatawan domestik, $100 untuk wisatawan mancanegara, hingga Rp5.000 untuk pelajar. Dan terdapat pembatasan pengunjung yaitu 1.200 orang setiap harinya. Pembatasan pengunjung dilakukan untuk pelestarian candi yang menurut kajian UNESCO dan beberapa pihak, kontur tanah Candi Borobudur mulai turun dan terdapat keausan batuan candi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.